Hasil hutan banyak memberi manfaat kepada manusia, terutama akar kayu yang boleh dijadikan bahan dalam membantu mengubati pelbagai penyakit mengikut kaedah tradisional. Menurut Cik Nan Mehan atau Pak Njang Nan, akar kayu bukanlah sejenis ubat, tetapi ia adalah minuman kesihatan yang menjadi amalan orang tua dahulu kala untuk menjaga kesihatan dan kesegaran badan secara dalaman dan luaran, sama ada lelaki maupun wanita. Kayu ni yang selalunya yang orang dok memik tu dia herba 44 jenis. Kat kayu ni yang ada dalam rumah ni dia lebih daripada 300-400 jenis lah yang ada ni. Dia kat kayu yang kita cari ni, kita tak macam hari ni kita masuk bukit, kita cari-cari kayu balik mai, kita pendamkan dia selama satu hari, kita tak dia bagi tidur semacam ni. Tak ibaratlah ni bagi tidur macam tu, dia tak boleh berdiri gitu. Sebab pakai kayu ni dia ada ayak dia. Sama sehari duk esok baru kita cuci. Kita cuci tu kita tak tengah panas pula sehari. Barulah kita potong. Potong-potong jemok tu kalau panas kuat dia 3-4 hari, kalau panas slow-slow macam ni berpuluh hari lah. Kan? Nak kering. Lepas itu baru kita boleh simpan. Dan kita perasingkan satu jenis, satu jenis, satu jenis. Yang tu satu bunyi tu satu jenis lah tu. Bila kita nak kamu esok ni lah, barulah kita ambil kat kayu tu, caplok. Sumber hutan semula jadi ini banyak hazanah yang berkhasiat untuk menjadi penawar bermacam-macam penyakit selain menggunakan ubatan moden. Nama satunya, hak perempuan ni kita masuk akak sarapat. Yang kedua, daun mas contek. Yang tiga, buah manyakani. Yang keempat, sepang mas. Yang kelima, genggam Fatimah. Yang keenam, lanas batu. Yang ketujuh, kacik Fatimah. Yang kelapan, akak kerontong kering. Pasal kita kalau kita buat harba, orang perempuan duduk di dalam pantang. Dia harba lain. Walaupun perempuan, dia tak sama dengan orang duduk tak ada pantang tak apa ni. Ha, kalau dia segugut, akak kayu lain. Pasal itu, akak kayu kita perlu kenaikan banyak. Kalau macam kita kata, angin. Bagian angin. Laki perempuan harba yang sama. Buasir, laki perempuan harba yang sama. Ha, kalau angin buasir, harba yang kalau sakit bagian okey orang kita tak sakit-sakit pinggang pula. Harba yang sama juga. Kalau lain tu memang berasinglah lelaki dengan perempuan ni. Harba tak sama. Selalunya hak laki-laki ni banyak buat 44 jenis harba. Rancang besi, rancang temaga, tungkat Ali, ubi jaga, tungkat Haji Samad, ubi elek temaga. Dia kita tak payah takut sebab dia ni tak ada kesan sampingan, dia tak ada kimia, tak ada alkohol, apa asli. Dia minuman untuk kesihatan dan kesegaran badan.